semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan aku Pepita, Pepito PKXD. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Oke, hari ini aku akan ngajak kalian bermain PKXD kembali. Tadi pagi aku sudah update dan upload. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton dan like video aku. Dan hari ini Pepita akan ngajak kalian semua untuk bermain PKXD nih. Karena langsung ada update terbaru dari PKXD. Apakah itu update-nya? Nanti aku akan kasih tahu setelah kita bermain. Dan kita langsung aja menuju ke arcade ya teman-teman ya. Oke. Dan aku sekarang sendiri teman-teman, dan teman-teman aku ada di server yang lain karena aku sudah 5 kali take dan ternyata di pertengahan video aku lagi gagal lagi dan gagal lagi. Gak apa-apa ya, kita bermain sendiri aja. Nah, sebelum kita mulai untuk spoiler update PKXD yang terbaru, jangan lupa untuk like video aku dan komen di drop komen bawah, jangan lupa di share juga. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel Pepita Pepito PKXD, langsung aja di subscribe. Oke, sekarang kita langsung aja menuju ke arcade teman-teman. Oke, sekarang kita main dulu ya. Baru setelah itu nanti aku akan kasih spoiler update terbaru dari PKXD. Pas banget. Kita langsung main saja sendiri, gak apa-apa ya teman-teman. Tadi tuh banyak, tapi ternyata servernya tidak mendukung dan sinyal di rumahku juga tidak bagus. Oke teman-teman semuanya, setelah permainan satu dari aku di Crazy Runs yang sendiri ini, aku akan langsung kasih tahu spoilernya. Let's go. Buat teman-teman semuanya yang sudah like dan subscribe channel aku, terima kasih banyak sudah support aku. Dan aku belum pernah bikin mabar dengan kalian karena aku masih banyak kesibukan di dunia kenyataan, di dunia nyata. Jadi mungkin nanti kita akan bisa main bareng, aku akan share info ke kalian. Oh my god. Dan aku biasanya lemah nih di air. Oh tidak. Yes. Biasanya banyak, dan kalau banyak biasanya jaringannya langsung ngelek-ngelek gitu ya. Kalian juga ngalamin gak sih? Nah, langsung menang. Yes, berapakah aku dapat? 250 koin dan 30 tiket. Kita bermain satu kali lagi ya teman-teman, karena aku akan ngedapetin mystery box. Oh iya, musim liburannya sudah habis hari ini. Kira-kira kalian akan menikmati nggak sampai hari terakhir nanti? Sampai jam terakhir nanti maksudnya. Ya, berarti sudah tidak ada lagi dong nih dekorasi-dekorasi seru, lomba-lomba seru dan lucu, gemes-gemes. Aku paling suka langitnya yang bagus tuh warnanya ungu dan pink. Kalau kalian bisa drop komen di bawah, kira-kira di tema musim liburan kali ini kalian suka di bagian apanya. Oke, sekarang kita langsung main aja yang kedua. Let's go.
buat teman-teman semuanya, kalian bisa drop komen di bawah kira-kira yang sudah mendapatkan apa namanya, nyemplung, gak apa-apa ya, sudah mendapatkan sayap warna ungu dan biru siapa saja, terus dapetinnya di mana sih kira-kira. Katanya ada yang bilang di toko jus, terus ada juga yang bilang di Crazy Runs. Mana nih yang benar? Ya aku bermain di toko jus berkali-kali belum dapet nih. Yes, dapet berapakah aku? 636 dengan 2 gems dan hanya itu saja. Aku pikir aku dapat sesuatu. Oke, permainan aku sudah berakhir di Crazy Run dan sekarang kita turun dulu. Buat teman-teman semuanya yang belum buka PKXD, langsung buka aja karena box hijau yang dapat terakhir tuh, yang dapat segala sesuatu itemnya tuh gratis, eksklusif, langsung dibuka aja nih teman-teman. Nah, aku belum buka nih hari ini. Iya, langsung aja diklik ya karena hari ini berakhir. Oke, sekarang kita menuju ke background sebelah sini. Oke teman-teman semuanya, sekarang aku mau kasih tahu ke kalian update apa saja yang ada di PKXD kali ini. Kalian bisa lihat di layar kaca kalian bahwa 2 minggu ke depan, sepertinya 15 hari ya biasanya, akan ada XD Fashion Week teman-teman. Nah, XD Fashion Week ini dia menghadirkan ada 3 model pakaian yang dipakai seperti yang kayak kalian lihat di layar kaca kalian. Ada fashion yang pertama itu apa sih teman-teman? Boleh kita lihat ya. Sekarang kita ganti gambarnya. Nah, sekarang aku sudah kasih lihat ke kalian yang pertama fashionnya adalah dari Jenny nih teman-teman. Nah, Jenny ini sepertinya nanti akan ada yang dipakai Jenny ini berwarna ungu dan biru ya teman-temannya. Ada rambutnya, ada kacamata, ada headphone, ada baju, rok dan sepatu. Dan ada yang ketinggalan satu nih teman-teman nih, kira-kira apa ya? Oke, ini dia nih gambar berikutnya. Ternyata Jenny belum memperlihatkan tasnya teman-teman. Nah, ini dia tasnya Jenny berwarna ungu nih teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, kalau kalian mau langsung beli saja teman-teman. Dan kita semua berharap harganya tidak mahal ya teman-teman ya. Dan aku gak tahu nih bayarnya menggunakan koin kah atau bisa menggunakan gems kah. Dan kita berharap ini gak mahal ya. Oke, di fashion kedua ada siapakah Pep? Di fashion kedua kita langsung ganti gambar saja. Dan ternyata ini adalah fashion dari X-Dimers. Dia menggunakan jas dan dasi berwarna merah serta menggunakan celana panjang dan sepatu berwarna ungu. Sepertinya ini semua berwarna ungu nih temanya nih di XD Fashion Week teman-teman. Rambutnya berwarna merah atau brown ya. Kemudian ada maskernya juga berwarna ungu nih teman-teman. Jadi XD Mars ini paketnya seperti ini. Dan tentunya si XD Mars ini juga akan ada tasnya. Oke, berikutnya ada tasnya seperti ini nih teman-teman. Nah, tasnya sudah ada nih teman-teman yang seperti dijual di pakaian VIP yang umum. Nah, ini sudah ada. Jadi kalau kalian mau beli yang seperti Xtimers ini juga boleh ya teman-teman. Aku sih naksir sama sepatunya karena nggak ada ya. Terus di fashion yang ketiga itu ada dari Pizza Guy teman-teman. Nah, ini dia gambarnya.
Oke, pizza guy ini menggunakan baju panjang berwarna hitam dan kuning serta celana panjang berwarna hitam dengan rambut klimis spiky dan kacamata yang sudah ada ya dijual, kalian juga bisa beli. Kemudian ada sepatunya nih yang tidak ada, berarti sepatu ini unlimited nih teman-teman. Oke, dari pizza guy fashion yang ketiga ada juga di gambar berikutnya. Nah, ini dia. Tas dari pizza guy berbentuk kotak seperti pizza. Sepatunya lucu banget nih teman-teman. Jadi kalian kayaknya harus beli komplit ya teman-teman ya. Meskipun kacamatanya juga dijual dan juga tadi tasnya juga dijual gitu ya. Jadi kalau kalian nggak beli kayaknya apa ya namanya ada yang ketinggalan satu item. Soalnya ini limited edition teman-teman. Kalau bukan karena event dia tidak akan ada lagi. Nah, aku nggak tahu nih kira-kira harganya berapa sih satu paket atau persatuannya berapa. Jadi kalian bisa pilih tiga fashion. Yang pertama dari Jenny, kemudian ada dari Xtimers, dan kemudian yang terakhir ada dari Pizza Guy. So buat teman-teman semuanya langsung aja dilihat, kalau sudah ada updatean terbaru dari PKXD kalian bisa langsung beli ya teman-teman ya. Mudah-mudahan harganya tidak mahal ya. Oke, kemarin aku sudah kasih tahu ke kalian spoiler yang pertama akan ada perubahan di salon rambut, itu sudah terbukti ya karena akan ada rambut-rambut yang terdapat di paket yang tadi. Kemudian di gambar yang ini dia gambarnya. Nah, ada Jenny di tengah panggung dengan menggunakan dua speaker. Nah, kita coba langsung ke sini. Nah, speakernya seperti ini teman-teman nih. Oke, ada dua speaker dan kemudian ada lampu-lampu kayaknya ya. Kemudian dengan karpet berwarna merah dan ungu. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin apakah stage ini akan disulap dan dirubah secantik mungkin? Aku belum tahu ya. Jadi sudah ada terjawab sedikit ya teman-teman ya. Mungkin besok atau lusa akan berubah. Oke, segitu aja teman-teman info dari aku. Kayaknya sudah nggak ada lagi yang aku tampilkan di sini fotonya nih teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video aku kali ini. Jangan lupa buat kalian semua, jika kalian suka sama video aku, updatean terbaru XD Fashion Week kali ini, kalian bisa like video aku, jangan lupa di-share teman-teman, dan komen di kolom komen bawah kapan kita mau mabari teman-teman, dan kira-kira menurut kalian akan ada update apa lagi nih di sekitar sini. Oke, jangan lupa subscribe juga channel Pepita Pepito Piki XD. Bilang ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih telah menonton video aku kali ini. Dadah semuanya. Selamat pagi, siang, dan malam.